Sidon datang, Bu. Ya udah enggak keluar ya. Jangan. Kan Man, ini Man. Man. Bangun, Man. Oh, gabuk. Kamu masih mengantuk. Shh, jangan berisik, nanti Wan Faruk bangun. Wan Faruk kayak gak ada, hilang ini. Wan Faruk kemana, Bu? Makanya aneh bangunin ente. Aneh kagak tahu, dia tiba-tiba hilang begini. Bu, ayo kita cari. Yuk, Man. Wan. Bang, mau berapa lama nyantri di sini? Sampai gua bisa baca Al-Quran deh. Belum bisa baca Quran? Belum. Emang ngapain aja di masa muda? Gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang liat Wan Faruk? Ngadi-ngadi ya. Yang benar kemana? Kesana apa kesini? Sama aja Bang Gabuk, mau kesono mau kesini sama-sama bisa ke arah masjid. Ke masjid? Iya, tadi gue liat Wan Faruk itu pergi ke arah masjid. Ih, gue anterin. Ngapain lah? Yuk. Yang mana kemana? Kan sama aja bisa sama-sama ke arah masjid. Ngapain lah? Yuk. Ya Allah. Anak kan sudah berdoa, ya Allah. Ana kan sudah berbuat banyak buat pondok ini. Tolonglah Ana, ya Allah. Buat hati Umi untuk menoleh kepada Ana. Gerakan hati Umi untuk menyadari, ya Allah, bahwa ini loh santri yang sudah lebih dari 15 tahun lamanya mondok di An-Nur, yang dibanggakan oleh Umi dan akan dijadikan pemimpin di pondok ini, ya Allah. Tolong, ya Allah, sadarkan Umi, ya Allah. Amin, Rabbal Alamin. Tuan Faruk. Ayo mana, Bu? Tuan Faruk. Ternyata dia lagi berdoa di mari, Man. Ayo mana, Bu? Aku jadi terharu. Emang terharu kenapa sih, Bang? Tur, coba ente bayangin deh. Tadi siang itu Wan Faruk shock sampai pingsan. Tapi ternyata dia malah berdoa di sini sekarang. Benar-benar di luar dugaan kita. Makanya kita jadi terharu. Emangnya dugaan abang berdua sebelumnya apaan sih? Tadinya kami berpikir Wan Faruk itu mau nekat. Mau bunuh diri. Dosa besar, Bang, bunuh diri. Ya ini kan misalnya, hanya pikiran ambo. Tetap aja, Bang, dosa besar, Bang, biarpun ada di pikiran doang juga. Innalillahi. Hei! Antum pada ngapain di situ? Berisik! Sini! Sholat tahajud. Setelah itu doakan anak. Iwan. Oi! Bang mau kemana? Mau ke tempat jaga tadi, Bang. Sayang kopi gua belum dihabisin, mau bajir. Ente ngeles ya, kayak bajai. Ente lebih mentingin ibadah atau kopi ente? Hah? Ambo yakin indah kalau bazir. Sudah habis sama temu Ang. Innalillahi. Malah ngoceh lagi. Ayo. Cepat. Ngeliatin anak di luar kaca. Emang anak ikan? Yowan. Sholat malam, sholat tahajud. Ya khusyuk. Setelah itu doakan anak seniormu. Come on. Come on. Yo, tapi kami wudu dulu, Wan. Ambil wudu cepat. Iya, Wan. Ayo, ayo. Mau jangan kabur. Kalau tiap hari kita ronda begini, Yon. Lama-lama juga ketangkap tuh maling. Yang harusnya ngeronda itu Bang Jidun. Dia kan keamanan. Yang ada bukannya aman, Yon. Malah bisa-bisa nambahin korban kemalingan. Yon, lu masih curiga kan sama Jidun? Iya, gua masih curiga sama Bang Jidun. Sama anak buahnya juga tuh. Assalamualaikum.
Lu lihat nggak barusan? Ya, gue lihat. Kayaknya ada orang tuh di situ. Kita pancing aja, Son. Pura-pura nggak lihat. Oke. Alasan aja pada ronda. Padahal kalian mau maling, kan? Awas ya, saya tangkap basah lo ya. Kayaknya dia mau maling ya. Iya, yeah. Kayaknya dia ngawasin kita juga. Woi, woi, siapa tuh? Keluar gak lu? Mau gue terakhir maling? Woi, jangan kabur lu! Woi, woi, woi! Woi, kamu lihat, woi, ya, hilang Son. Kemana ya? Kita cari ke arah sana deh. Yuk. Pak, ngos-ngosan. Saya lagi jelidiki Yono sama Sony. Gak taunya malah saya yang dikejar kerja, Bu. Jadi Bapak curiga malingnya itu si Yono masih Sony? Sekarang, Bu, semua warga Rancakalong harus kita curigai. Ya, Bapak curiga juga dong sama Ibu. Bukan begitu, Bu. Sekarang situasinya kan lagi gawat. Lagi seperti ini, semua orang harus kita curigai. Khususnya Sony sama Yono, Bu. Akhir-akhir ini kan sering berdua, patut kita curigai. Ya iya sih, Pak. Gak ada, Yon. Ada. Rumah Pak Wawan. Maksudnya? Siapa tahu sasaran berikutnya rumah Pak Wawan. Kita tunggu. Tuh kan, Bu. Sony sama Yono pasti akan maling rumah kita. Nggak nyangka ya. Terus gimana dong? Telepon keamanan. Nggak usah. Telepon Pak Heri aja. Akhirnya ntar juga telepon keamanan juga, Bu. Sama aja. Iya sih. Tapi Ibu tuh gak percaya sama Jidun. Lah, gak diangkat, Bu. Ya udah, telepon Jidun. Dari tadi, kan. Kelewatan bener si Jidun. Dia nggak tahu apa kita intip, dia malah tidur lagi. Gus. Gus, nak. Jawab kalau gue ngomong, lu jangan diem aja. Gus. Jubusnya orang bener-bener. Kamu mau sirik aja kalau temen ngantuk? Biarin suruh tidur. Hei, aki-aki siapa yang sirik sama lu? Ini kita lagi ngintip, ini lagi punya misi. Lu malah tidur di sini jandotan anak ayam. Ih, lu bener-bener lu. Diam kan sih? Nah, telepon siapa yang bunyi? Gak tahu, bukan gua. Jidun kali. Halo. Jidun, kamu di mana? Gua lagi tidur. Ya, kamu aja. Ya, ayo. Jidun, jangan tidur. Ini genting. Di rumahku mau ada maling. Kamu cepat kesini. Maling? Iya. Maling gimana? Cepat kamu kesini. Ya udah, gua kesitu ya. Bangun, bangun. Bangun. Bangun, bangun. 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 Ayo, ayo, bangun, bangun. Ayo ikut gue. Ya ampun,
Bangun, ayo ikut gue, ayo ikut, ayo. Gus, huh? Tahu kan? Kidun tadi nerima telepon, dia langsung pergi. Lu tahu nggak kira-kira telepon dari siapa? Mana tahu saya mak tuh. Benar, sama, gue juga nggak tahu. Ya udah kalau gitu, kita ikutin yuk. Hayu. Ntar dulu, lu mau gue gendong apa jalan sendiri? Ngoronang, Cuk, ngoronang. Lu ngomong gitu, bisa. Ayo, bro. Kalau Jidun beneran mau maling rumah si Wawan, kita harus ngapain, Yon? Tunggu, sampai dia benar-benar bergerak masuk. Lu siapin handphone lu, ntar rekam. Baru kita tangkap. Oke. Sepi, Bang. Yakin malingnya ada di sini? Rumah Wawan, Cuk. Apa gua bilang Jidun kan malingnya? Telepon Wawan. Ya udah, telepon. Kenapa sih lu? Ribet banget. Kan cuma lupa gak bawa HP. Sama kalau gitu sama gua mah. Gimana sih gua? Jidun datang, Bu. Ya udah, keluarin. Jangan. Kan ada Yono sama Sony lagi ngintai juga. Saya telepon Jidun lagi aja ya. Biar saya kasih tahu posisi Yono. Halo. Halo, Jidun. Kamu masuk aja ke rumahku. Sekarang. Sekarang? Iya. Biar tak kasih tahu posisi malingnya ada di mana. Cepet. Iya. Kus. Gerak. Ya, yuk. Lagi dong, Don. Tuh, apa-apaan sih? Kegep kan lu sekarang? Mau nyokong di rumah Pak Wawan kan? Ketahuan lu. Lu pengen maling di rumah Pak Wawan ya? Ayo.